Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum وإخوانكم وأزواجكم وعثراتكم وأموال اقترموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: Man ahya'a sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'a fil jannah. Shallallahu alaihi wa sallam rasul nabiyil karim. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para dunia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama kita orang tua kita, guru kita Al Habib Ranza bin Yahya. Habib Ibnu Al-Idrus Habib Muhammad Al-Haddad Muhammad Rizki bin Yahya Sahibul Bait Husain Al-Idrus beserta para habaib lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, beserta para syarifah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau-beliau, Allah sehatkan beliau-beliau, Allah istiqamahkan beliau di jalannya Rasulullah, dan Allah mudahkan urusan beliau-beliau fi dini wa dunia wal akhirah. Para sadin, tuan-tuan guru yang kami muliakan, hadir bersama kita khatimul majlis Anwar Mustafa Al-Haq Al-Ustaz Muhammad Amin Rais, orang tua kita, motivator yang insyaallah termasuk daripada penerus guru kita Habib Usman, tetap istiqomah. Belum dalam usia, kalau kita lihat kita malu melihat beliau jauh istiqomah untuk menunjukkan betapa pentingnya hadir dalam majelis-majelis semisal ini. Yani guru kita Ustaz Muhammad Siddiq, mudah-mudahan para asatidz ini Allah panjangkan umur-umur beliau, Allah sehatkan beliau, Allah mudahkan urusan beliau dunia wal akhirah. Bila khusus Ustaz Amin, mudah-mudahan diberkahkan rezekinya dan ditambahkan sejahtera. Amin. Salah saja. Alhamdulillah. Para jamaah majelis salawat arba'in yang sangat kami muliakan para tetamu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini, yakni pada bulan Rabiul Awal, Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini untuk mengagung-agungkan makhluk yang paling agung, untuk memuliakan makhluk yang paling mulia. Dari tadi kita bacakan daripada Maulid Nabi dan qasidah untuk memuji baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang melakukan pujian-pujian ini bukan cuma kita, tapi para sahabat-sahabat mereka juga dulu memuji baginda Rasul dengan pujian-pujiannya. Sayyidatina Aisyah beliau mengatakan, wa kanu yatanasaduna baina yadayhi wa huwa yatabassam. Dulu para sahabat memuji di hadapan Rasulullah dan Rasul tersenyum. Maka senyuman Rasul ini yang kita harapkan malam ini. Dengan kita memuji-muji baginda Rasul, dengan kita sanjung-sanjung baginda Rasul,
kita berharap senyuman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itulah surga yang sebenarnya. Maka insyaallah malam ini adalah surga yang sesungguhnya. Karena tidaklah seorang datang ke sebuah tempat yang di tempat itu dibacakan maulid Nabi, melainkan dia datang ke sebuah tempat yang tempat itu merupakan taman-taman surga. Bahkan beliau Imam Syafi'i, beliau mengatakan, man jama'a ikhwanan li qira'ati maulid Nabi wa hayya'a ta'aman wa akhla makanan wa 'amila hasanan wa sura sababan li qira'ati maulid Nabi. Kata beliau Imam Syafi'i, dan beliau itu bukan orang seperti yang hanya hafal satu hadis. Beliau seorang yang terkenal dalam keilmuannya, dalam sanadnya, hafal Quran di usia masih kecil, hafal ribuan hadis yang bukan cuma hadis, hafal kullu bid'atin dhalalah, bukan, tapi ribuan hadis yang dihafal beliau. Beliau katakan, barang siapa yang mengumpulkan orang-orang untuk dibacakan maulid Nabi, kemudian disiapkan makanan, kita lihat begitu banyak makanan tadi jamaah sudah banyak dibagi oleh sebul baik, kemudian dibaguskan tempat, ini tempat masya Allah, beramal baik, dibacakannya zikir dari tadi, dibacakannya maulid dari tadi, maka orang yang semacam ini, kata Imam Syafi'i, yang mengumpulkan orang-orang dibacakan maulid Nabi, menyiapkan tempat, nanti ba'asallahu yaumal qiyamah, Allah bangkitkan di hari kiamat ma'as suhada wasyidikin wasyidikin wakana fi jannatin na'im, dibangkitkan bersama para suhada, para syidikin, para solihin, dan berada di surga na'im. Apakah insyaAllah sebul baik kelak dia memiliki amat digabungkan bersama para zuriat, para jid-jid mereka kepada baginda Nabi, berada di jannatin na'im. Amin. Dan kita-kita yang telah menerima tamu-tamu membuat acara semisal ini, insyaAllah juga akan digabungkan bersama mereka-mereka, karena al-mar'u ma'a man ahab, seseorang akan dibangkitkan bersama yang dicintai. Dan malam ini kita merupakan orang yang beruntung, hadirin. Kita orang yang sangat beruntung karena malam ini kita mendapat lubang rahmat dari Allah. Kita kalau diingat sama pejabat, ada pejabat di TV ngomong, katakanlah bupati atau lebih tinggi sedikit gubernur, kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Amin Rais. Bangganya gak tanggung. Itu kalau yang ingat pejabat, ada rasa bangga tersendiri. Oh, aku dikenal sama gubernur. Tapi tahukah kita malam ini yang ingat kita siapa? Yang mengingat kita malam ini bukan pejabat, bukan manusia, tapi sang pencipta alam dan makhluk yang nomor satu. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Udzkuruni adzkurkum." Ingatlah kamu kepadaku, pasti aku akan ingat kepadamu. Dari awal kita sudah membacakan rotib, kita ingat-ingat Allah, kita berzikir la ilaha illallah. Maka tidaklah malam ini kita yang duduk di tempat ini melainkan Allah ingat kepada kita. Ini kemuliaan teragung, ini rahmat terbesar, ini anugerah terbesar yang malam ini Allah berikan kepada kita. Bahkan Rasulullah, Nabi Muhammad, makhluk teragung, malam ini benar-benar ingat kepada kita umatnya. Karena kita menyebut-nyebut, menyanjung Rasulullah, berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, "Mamin umat yusallimu alaiya." Tidaklah daripada umatku yang membaca salam kepadaku. Kita dari tadi, ya Nabi, salam alaika, assalamu alaik, zainal anbiya. Kita ucapkan salam kepada Rasulullah. Maka kata beliau, barang siapa daripada umatku yang mengucap salam, membaca salam kepadaku, illa radallahu azza wa jalla ila ruhi, melainkan Allah kembalikan ruhku hatta ruda alaihi salama, sehingga aku menjawab salam sapa daripada umatku. Loh, kalau dalam sebuah hadis diceritakan, inilah aribu hajaran di Makkata, karena yusallimu alaiya qabla abbas. Dikatakan dalam sebuah hadis, aku kenal, aku ingat dengan batu yang ada di kota Mekah. Kapan aku lewat di kota Mekah ada batu.
selalu mengucapkan salam kepadaku. Maka kata beliau, pada waktu aku masuk kota Mekah, Fathul Makkah, aku tengok batu itu, dan inilah Arifun An, dan aku kenal betul dengan batu itu. Batu yang uluk salam kepada Nabi pada waktu beliau belum diangkat jadi Rasul, Qabla An Ubas, kata Rasulullah. Kemudian setelah beliau jadi Nabi dan Fathul Makkah, masuk kota Mekah, di kota Mekah itu batu semua, gunung-gunung, bukit-bukit semua. Tapi Nabi kenal satu batu yang selalu uluk salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi saja dikenal sama Rasul, kalau batu saja dikenal sama Rasul, diingat sama Rasul, maka bagaimana dengan kita umatnya yang selalu berserat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka sungguh tidak ada majelis yang sangat-sangat luar biasa. Tidak ada majelis yang begitu dahsyat, yang hal ini juga dikatakan oleh Al-Habib Ali Sahibu Sintut Durar, Masyikama Majil Maulid Ujalil Guru. Tidak ada majelis yang dapat menghilangkan gundah gulana. Tidak ada majelis yang dapat menghilangkan susah. Tidak ada majelis yang dapat menenangkan jiwa, melainkan majelis yang semisal ini, yang di dalamnya dibacakan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketahuilah yang hadirun, jamaah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kisah-kisah Nabi. Allah ceritakan kepada Rasulullah kisah Nabi Adam, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Isa. Kemudian Allah katakan kepada Rasulullah, "Qulan naqussu 'alaika ma nusabbitu bihi wajhak." Kami ceritakan kepadamu ya Rasulullah cerita para nabi-nabi dan anbiya rusul. Ya. "Wa qulan naqussu 'alaika min anbiya rusul." Kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad kisah-kisah para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, tidak lain ma nusabbitu bihi wajhak, untuk menguatkan imanmu. Walaupun Nabi kita sudah kuat imannya, sudah kokoh imannya, gak mungkin goyang. Walaupun gak diceritakan tentang Nabi, walaupun gak diceritakan Nabi kita, tetap kuat kokoh imannya. Tapi ini sebenarnya tarbiyah. Allah mengajarkan kepada kita hambanya, kalau ternyata dengan menceritakan para Nabi dapat menguatkan iman kita, maka tidaklah kita duduk di tempat ini diceritakannya Rasulullah, kita agungkan ya Rasulullah, tidak lain untuk menambah-nambah mahabbah kita, menambah-nambah cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka sungguh duduknya kita dalam majelis ini dari mulai awal Rabiul Awal sampai 40 malam nanti, tidak lain untuk menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah, karena cinta adalah barometer. Karena cinta adalah tolak ukur. Dikatakan baginda Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna aba ilaih. Tidak sempurna iman kamu sampai aku lebih kau cintai min walidi 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 sejamaah. Sampai aku lebih kau cintai daripada bapak, ibumu, anak-anakmu, dan seluruh manusia. Kalau kita masih cinta makhluk mengalahkan cinta kita kepada Rasulullah, iman kita tidak sempurna. Maka malam ini kita duduk di tempat ini mengenal sosok makhluk agung, mengenal sosok makhluk mulia. Diceritakan yang baginda Nabi tadi, Ustaz Amin telah menceritakan bagaimana indahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana adabnya baginda Nabi, bagaimana kemuliaannya, sampai debu yang lengket di sandal lebih mulia daripada alam dan seisinya, yang juga diceritakan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani dalam bab ini. Maka tidak lain kita untuk menumbuhkan mahabbah kita, cinta kita kepada baginda Nabi, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah menceritakan dalam Al-Quran 6666 ayat, 1700 ayat isinya menceritakan Rasulullah, 20% menceritakan Rasulullah. Maka tidak ada kitab maulid yang paling sempurna, yang paling tebal, melainkan Al-Quranul Karim. Tidak ada yang sempurna. Dan sungguh pujian kita kepada Rasulullah, kalaupun seluruh manusia dari awal sampai akhir muji-muji Rasulullah, itu gak akan pernah sampai kepada puncak keindahan, kesempurnaan, baik khulukan maupun khulukannya baginda Nabi Muhammad SAW. Karena yang muji Allah, yang muji Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pujian kita apa artinya?
Tapi tidak lain kata Habib Ali, ini hanya tasbihkan li sami'ihi sebagai perangsang rindu kepada pendengarnya, min khawasil mu'min wa tarwihan lil muta'alliqina bihadzal nur. Ini untuk merangsang, untuk menambah-nambah rindu kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai majelis semacam ini tapi membuat kita tidak semakin rindu dan cinta kepada Rasulullah. Allah begitu banyak mengajarkan adab kepada kita, untuk adab kepada Rasulullah agar betul-betul kita mencintai Rasul dengan kesungguhan. Bagaimana Allah menyebut nabi-nabinya dengan namanya? Ya ada muskun anta wa zaujukal jannah. Allah sebut langsung namanya. Ya Nuh, ihbit bisalamina wa barokat. Ya Musa la takhaf. Ya Ibrahim maksud dakta ru'ya. Ya Yahya khudzil kitaba biquwa. Ya Zakaria inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya. Allah langsung panggil nama-nama nabi dengan namanya. Tapi untuk nabi kita begitu merdu, begitu mesranya Allah panggil, ya ayuhan nabi, ya ayuhar rasul, Toha, Yasin. Begitu merdunya, begitu mesranya, Allah tidak pernah sebut nama-nama kita dengan sebutan nama langsung. Lantas apa yang menghalangi otak kita? Apa yang menghalangi hati kita? Membaca Sayyidina dikatakan gulu, membaca Sayyidina dikatakan bid'ah. Yang menghalangi kita berpikir semacam ini apa? Allah sendiri sudah mengajarkan kita warafa'na laka dzikrak, dan kami angkat penyebutan nama Muhammad sehingga dikatakan sama Allah, la tarfa'u aswatakum fawqa shawtin nabi. Sampai disebutkan Allah, la taj'alu du'a'a rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'da. Jangan kau panggil sebutan nabimu, sebutan Rasulullah, seperti engkau memanggil antara kamu dengan kamu. Panggil namanya, hei fulan, hei fulana, hei fulan, hei nganu. Jangan. Maka untuk beradab kepada Rasulullah kita pakai Sayyidina. Lantas kenapa kita kok masih berprasangka Sayyidina itu gulu, Sayyidina itu bid'ah, Sayyidina itu haram, itu dilarang? Ini dari mana dasarnya? Rasul dulu pernah melarang sahabat-sahabat, wala takumuna kama yakumul alazim. Kalau aku datang kepada Rasulullah, kamu jangan berdiri sebagaimana nyambutnya orang-orang azam kepada raja-rajanya. Tetap duduk. Tiba-tiba Rasul datang ke Masjid Madinah, Hasan bin Sabit berdiri. Sahabat-sahabat pada geremeng, tapi kedengaran Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit merengek. Sudah dibilang kalau Rasul datang jangan berdiri. Apa kata Hasan bin Sabit? Ajibtu liman aqlahu tamam. Aku heran dengan orang yang punya akal sempurna. Ya Nurul Jamal, mau lihat cahaya yang indah, tapi fala takumuna, tidak berdiri. Mendengar ucapan Hasan bin Sabit, Rasul senyum. Enggak dibilang, "Eh, Hasan kok bid'ah kau? Eh, kok gulu salah?" Enggak, Rasul senyum. Sahabat-sahabat langsung berdiri. Artinya apa? Nabi tawadhu'nya tidak ingin dimuliakan, tapi hak umat wajib memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah langsung mengajarkan kepada kita, jangan kau keraskan suaramu. La tarfa'u aswatakum fawqa shawtin nabi. Jangan kau tinggikan suaramu di atas suara nabi. Wala tajaharu wala tajarrabil qauli, dan jangan kau keraskan dengan ucapanmu kepada nabi. Jangan kau keraskan. Kajahri ba'dikum li ba'di, sebagaimana kau manggil, kau ngomong dengan keras antara kawan dan kawanmu. Maka begitu turun ayat ini, sahabat Abu Bakar sama Umar kalau ngomong sama Rasul berbisik pelan-pelan, takut suaranya lebih tinggi daripada suara Rasul kena tegur Allah dalam Al-Quran ini. Takut, gak berani keras-keras manggil Rasulullah, gak berani dengan suara yang keras yang bisa meninggikan lebih tinggi daripada suara Rasulullah. Kalau masih berbuat semacam ini, kata Allah, antakabatu a'malakum wala tasur, maka amal-amalmu akan lebur, pahala-pahalamu akan sirna binasa. Artinya ini Allah memberikan tarbiyah kepada kita hamba-hambanya untuk beradab kepada Rasulullah. Maka yang beradab,
di saat mahal kiam. Itu bentuk adab kita sungguh-sungguh menghadirkan Rasul di hati kita, membayangkan Rasul bersama kita, sehingga sungguh-sungguh kita ingin mendapatkan nazratnya Rasulullah. Sungguh-sungguh hadirkan rasa itu, karena Rasul bersama kita. Jadi gak ada bid'ahnya. Membaca Sayyidina bukan bid'ah. Allah yang perintahkan kita, wa rafa'na laka dzikrak. Kalau masih ada yang bilang ya lu bid'ah, maulid bid'ah, maka bilang anta jalun murakab. Kalau bahasa Inggrisnya complaint bin error. Ya itu namanya jalun murakab. Yang berani mengatakan maulid bid'ah, Allah sendiri yang ingatkan kepada Rasulullah untuk ingatkan kepada kita. Wadzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka, peringatkan mereka dengan hari-harinya Allah. Hari-hari yang dalamnya ada anugerah, ada rahmat, ada fadlnya Allah. Hari mana yang paling besar fadlnya, yang paling besar rahmatnya? Melainkan hari lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Islam diperingati hari lahirnya Rasul. Wadzakirhum bi ayyamillah. Enggak ada lagi. Jadi kalau mau tanya dalilnya mana? Mau dalil apa? Quran. Monggo. Model hadis. Paman sendiri yang memperingati, yaitu Sayyidina Abbas yang memperingati hari lahirnya Rasul. Bahkan Nabi sendiri yang memperingati hari lahirnya. Dia katakan kepada sahabat, ana da'watu Abi Ibrahim wa ana bisyarati akhi Isa alaihi salam. Diceritakan kepada para sahabat kisah lahirnya kepada para sahabat-sahabat. Artinya kisah maulid ini sudah dilakukan oleh para sahabat. Jadi jangan dikatakan bid'ah, jangan dikatakan hulu, jangan dikatakan berlebihan, haram dan sebagainya. Karena inilah salah satu tempat untuk menumbuhkan mahabbah kita, cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bagaimana kita bisa cinta kepada Rasul kalau kita enggak kenal kepada Rasul? Bagaimana kita bisa kenal kepada Rasul kalau kita enggak senang duduk di tempat-tempat yang disebut Rasulullah? Kalau kita enggak senang duduk tempat-tempat yang diceritakan Rasulullah, bagaimana bisa muncul mahabbah? Enggak akan bisa muncul. Maka dengan inilah kita duduk diceritakan Rasulullah, dikenalkan Rasulullah agar muncul mahabbah. Kalau sudah muncul mahabbah, baru ada tadhiyah, ada pengorbanan. Karena enggak dikatakan laisal mahabbah illa bitadhiyah. Tidak dikatakan mahabbah kecuali dengan pengorbanan. Ini pengorbanan sahibul bait, pengorbanan kita datang ke tempat ini. Ini karena mahabbah. Dulu sahabat-sahabat kenapa bisa begitu mengorbankan jiwa raganya? Karena kenal Rasulullah. Karena kenal dekat dengan Rasulullah, maka kita berusaha untuk mendekat dekat Rasulullah agar kita bisa mencintai Rasul sebagaimana sahabat, walaupun enggak sepenuhnya, walaupun masih 0, sekian. Tapi ada mahabbah yang berusaha kita tanamkan kepada baginda Nabi. Maka ada seorang pemuda namanya Thalha bin Al-Barra. Thalha ini pemuda yang cintanya masalah pemuda kampung dari Bani Salim bin Auf, daerah Quba. Yang pernah ke Makkah itu ada Masjid Quba di sana. Itu di Madinah ya, Masjid Quba. Itu ada Bani Salim, ada pemuda yang enggak dikenal itu. Orang biasa namanya Thalha bin Al-Barra. Dia datang ke Rasul, dari Rasul, aku mencintai kau, mengalahkan cintaku pada diriku dan orang tuaku. Perintahkan aku Rasul, la asyik, aku akan maksiat, enggak akan khianati perintahmu. Apa kata Rasul? Dan faktul abba. Kalau gitu bunuh bapakmu. Enggak mikir panjang, Thalha ambil pedang, jalan membunuh bapaknya. Waktu itu bapaknya belum Islam. Apa kata Rasul? Ya Thalha, la ya'muruni, ya la ya'murullahu, Allah enggak memerintahkan aku untuk anqati arhimak, untuk putus tali silaturahim. Enggak. Tapi aku cuma menguji sejauh mana cintamu kepadaku. Engkau betul-betul mencintaiku. Sangat cinta kepada Rasul. Saking cintanya kepada Rasul, Rasul pun perhatian dan cinta kepada Thalha. Sehingga di saat Thalha sakit, padahal kampungnya itu jauh dari tempatnya Rasulullah, dari Masjid Nabawi. Jauh. Di musim dingin ya, kalau naik bus mungkin setengah jam, satu jam. Ya kalau jalan kan jauh. Di musim dingin, Thalha dalam keadaan sakit, Rasul datang menjenguk Thalha karena kecintaan Thalha kepada Rasulullah. Alangkah beruntungnya nih pemuda. Dia datang malam-malam di musim dingin. Pemuda yang tidak dikenal, pemuda yang dianggap orang biasa, tapi sakitnya dikunjungi Rasulullah. Sampai tengah malam di tengah Thalha pingsan. Karena sakitnya cukup lumayan dikatakan sama Rasul, ya umat, ya ibu, punya Thalha, ini sakitnya Thalha ini mendekati kematian. Ini gak panjang umurnya Thalha. Kalau dia meninggal, cepat-cepat kuburkan, jemput saya, biar saya nolati. Rasul langsung balik.
Lu gak lama Tolha sadar, Tolha siuman, dalam sadar dia bertanya, ibu, apakah tadi Rasul datang kemari? Iya, Rasul pesan kalau kau meninggal suruh jemput Rasulullah. Apa kata Tolha? Pemuda yang begitu mencinta Rasulullah dapat janji kalau meninggal Rasul yang nyolati, Rasul yang doain, Rasul yang kuburkan. Tapi kata Tolha tidak seperti itu. Bu, kalau aku meninggal tengah malam, Rasul jangan dijemput, Rasul jangan kasih tahu. Loh, apa kata ibunya? Ya Tolha, bukankah kau cinta kepada Rasulullah? Seharusnya kau senang kalau Rasul datang untuk mengurusi kematianmu. Enggak. Kalau aku meninggalnya malam, ini musim dingin, Rasul keluar sendirian, ada sesuatu yang menyakiti Rasulullah, ada yang dia gak senang terus menyakiti Rasulullah, aku gak rela, Bu. Aku gak ridho kalau ada sesuatu sedikit pun yang menyakiti Rasulullah. Di saat gak meninggal dunia, yang dipikirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu cintanya Tolha kepada Rasul. Kita sampai mana cintanya? Hujan rek, gak ikut maulid lah. Baru hujan gak balik. Tolha sudah meninggal, dia nggak mau mengabarkan kematian kepada Rasul karena khawatir terjadi sesuatu kepada Rasulullah, saking besar cintanya kita untuk Rasulullah. Gara-gara mendung, Allah nggak maulidlah mendung, Allah nggak maulidlah hujan, cinta kita masih kalah dengan hujan. Kalau betul-betul cinta kepada Rasulullah, nggak ada kata-kata hujan, nggak ada kata-kata panas, nggak ada kata-kata sakit. Alhamdulillah, sepulang dari Makkah kemarin kita sakit alhamdulillah, tapi tetap istiqomah malam dan Allah sehatkan dalam mulut-mulut semacam ini. Allah sehatkan, gak terasa kapan sehatnya gak tahu. Yang penting tiba-tiba asal di maulid, asalnya ikut sama Rasul, muncul semangat, hilang sakit, pulang sakit lagi, maulid sehat lagi, udah gak tahu tiba-tiba sehat gitu saja. Ini apa? Berkah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yuk senang maulid Nabi. Eh betul, Tolha tinggal malam, Rasul gak dikabari. Besoknya baru dikabari, Rasul agak malu. Kenapa gak dikabari? Diceritakan sama ibunya, ya Rasul, Tolha bilang kada, 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 kada. Apa kata Rasul? Dia berdoa, diangkat tangan Rasul. Ya Allah, ridho oleh Tolha, sehingga Tolha juga ridho kepadamu. Ini orang yang beruntung. Maka insya Allah Tolha min ahlil jannah. Kenapa? Karena mahabbahnya, cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yakinlah, kapan kita cinta kepada Rasulullah? Kapan kita mahabbah kepada Rasulullah? Kapan kita punya rindu kepada Rasulullah? Rasul akan cinta rindu kepada kita. Pasti. Sa'ad bin Mu'ad dalam detik-detik seorang pemimpin Ansor, detik kematiannya dia ngomong, "Eh kaum-kaumku, aku enggak rindu selagi mataku masih bisa berkedip kalau sampai ada duri yang menyentuh Rasulullah. Aku enggak mau ada orang yang Yahudi menyakiti Rasulullah." Enggak meninggal pun yang dipikir Rasulullah. Maka kita sampai kita pikirkan saat itu. Ayo rubah mindset kita. Jadikan yang ada dalam pikiran kita, benak kita, semua adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau sudah Rasul hadir dalam diri kita, hidup akan damai, hidup akan tenang. Insyaallah Allah akan matikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Maka kalau sudah dalam majelis misal ini, niatkan mahabbah, perbanyak solawat, ayo hidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak banyak yang kami sampaikan, mudah-mudahan majelis ini bisa menumbuhkan mahabbah kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin berkah majelis maulid malam ini sahibul bait, kita semua yang hadir tempat ini serta jiran-jiran tetangga mendapat luberan nur daripada nurnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapat nadhra pandangan mahabbah daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita nanti mati fid dunya sakaratul maut, fil akhirah fil mizan fis sirat, berada dalam safarnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang singkat manfaat. Ala hadiyah ikhli kulniya sulya al-fatihah. Alhamdulillah insyaAllah. Bismillah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.